Nikita Mirzani bongkar presenter kondang yang koleksi tas KW ini katanya. Siapa yang tak mengenal Nikita Mirzani, wanita yang kerap disapanya ini memang sudah terkenal di semua kalangan artis dengan gaya khasnya. Tak pernah pandang waktu dan tempat, Nikita Mirzani bahkan tak sungkan untuk membongkar rahasia beberapa rekan temannya. Karakternya yang to the point dan ceplas-ceplos membuat semua rekan artis menyukai si ibu beranak tiga itu. Bahkan Nikita Mirzani tak pernah menutup-nutupi kebenaran suatu berita yang menyangkut namanya. Karena sifat beraninya itu, Nikita Mirzani akhirnya dikontrak oleh salah satu stasiun televisi swasta untuk membawakan satu program acara. Dari rumah ke rumah, Nyai mengoreksi semua fakta tentang kehidupan beberapa artis. Nikita Mirzani menceritakan pengalamannya membawakan sebuah acara yang bernama Nikita Kepo, mulai dari Irma Darmawangsa, Billy Saputra, Phil Bramasta, bahkan sampai Melanie Ricardo sudah dikulik oleh Nikita Mirzani di acara Nikita Kepo. Jadi lu tuh udah kemana ini programnya, tanya Ivan Gunawan. Jadi acara ini tuh dari rumah ke rumah, jelas Nikita Mirzani. Jadi hati-hati buat artis-artis yang suka pakai barang KW ya, jangan marah kalau dibilang, tambahnya. Nikita Mirzani juga menceritakan kepada Ruben Onsu dan beberapa host Brownies, jika ada satu artis yang ternyata memiliki barang aspal atau asli tapi palsu. Jadi saat ke rumah artis sempat ketemu barang KW-nya enggak? Tanya Ivan Gunawan penasaran. Dengan lantangnya dan tanpa basa-basi, Nyai langsung menyebut Melanie Ricardo yang katanya mempunyai barang KW. Tak sungkan, Nikita Mirzani juga ketawa kegirangan saat mengungkap artis berdarah bata itu mempunyai barang KW. Gua mah jujur, gua ditanya ya gua jawab, ucap Nikita Mirzani dengan berteriak. Saat ditanya barang KW apa saja yang ditemukan Nikita Mirzani di kediaman Melanie Ricardo, Nyai dengan semangatnya menjawab, banyak, hahaha, ucap Nikita Mirzani tertawa keras. Eke juga udah bilang jangan beli barang KW, tambahnya. Melanie juga menuturkan alasan kepada Nikita kenapa membeli barang KW. Kata dia, Melanie Ricardo, karena kebutuhan, daripada beli asli nanti rusak, ungkap Nikita Mirzani. Di akhir kesempatan, Nikita juga mengomentari alasan yang diutarakan Melanie Ricardo. Banyak aja alasannya, pungkas Nikita Mirzani. Itulah guys, Nikita Mirzani yang ember membongkar siapa yang mengoleksi barang KW, yakni Melanie Ricardo. Lalu bagaimana pendapat kalian terkait hal ini guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Syok.